dalam pengembangan industri manufaktur, kita banyak kerjasama Pak dengan engine manufaktur, terutama yang global, dan ini adalah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bekerjasama dengan equipment manufaktur yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini bagi kami memang menjadi salah satu fokus, karena kami tahu bahwa 30% ekonomi di Jawa Timur ini disumbangkan oleh industri manufaktur. Bapak juga punya 9 kawasan industri, yang menurut kami adalah ini challenge yang luar biasa bagi PT Pertamina Lubrikan untuk ikut serta membangun, terutama dalam pengembangan teknologi. Semoga duduk bareng seperti ini menghasilkan produk inovasi, karya anak bangsa, dan booth-booth yang dipamerkan itu bukan dari luar. Kalau bisa ya. 50%, 10 tahun lagi semua dari Indonesia. Setuju. 50% lah, kalau ini kan sekarang ya masih Jerman, Jepang, industri komponennya ya. Tidak hanya produknya, tapi komponennya juga bisa diproduksi di kawasan industri yang ya. Dibangun oleh pemerintah Jawa Timur ini. Ya. Di dunia industri 4.0, kita sebagai manusianya akan lebih berkompetisi, lebih ketat lagi. Artinya apa? Artinya setiap kita di sini akan bersaing dengan apa namanya? Robot, Bapak Ibu semua. Jadi kami menciptakan yang namanya JEDI Hub, Jababeka E-commerce Digital Hub, di mana di dalam JEDI Hub ini akan banyak bergabung startup-startup dan juga manufacturing yang lain. Nah, di dalam JEDI Hub ini kami membagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah Halal Industrial Cluster, yang kedua adalah Biotech Industrial Cluster, yang ketiga adalah High-Tech Industrial Cluster, dan yang terakhir Startup Cluster. Jadi yang ditampilkan di booth kami ini, terutama adalah produk-produk manufacturing. Jadi orang selama ini taunya Pupuk Kaltim adalah produsen pupuk. Nah, tidak tahu kalau di Pupuk Kaltim itu punya divisi khusus SBU JPP. Di sana itu melayani baik jasa untuk maintenance pabrik, dan yang kedua juga kami memproduksi spare part pabrik, mau yang di mana spare part tersebut bisa custom sesuai dengan pesanan. Saya punya satu produk, yaitu Taycan CNC Machining Center. Ini adalah mesin terbaik yang diproduksi dari China, di mana dengan harga yang ekonomis tapi menghasilkan kualitas yang cukup fantastis. Begitu. Kita ada juga di belakang saya, tempat di belakang saya ada brand Cemer dari Taiwan dengan model AW5E, di mana teknologi terbarunya ini bisa menunjang produktivitas dan efektivitas dari customer. Saya ngelihat banyak potensi barang-barang yang bisa saya gunakan kembali di project saya, ataupun nanti saya lihat bisa saya jual kembali sih. Kan ini banyak nih, bisa jadi rekanan saya lihat. Ya, ini pameran bagus ya, dan saya rasa udah beberapa kali saya ikut pameran di sini, selalu meriah. Cukup menarik, jadi ini kan banyak teknologi-teknologi yang terbaru sekarang untuk industri manufaktur ya. Peluang bisnisnya luar biasa sih, jadi ya vendor-vendor yang selama ini saya lewat, barang-barang yang selama ini saya lewatkan, saya pikir, impor susah, atau nanti harganya nggak masuk, nyata di sini ada, dan saya lihat harganya masih masuk. Harapannya sih, mudah-mudahan semakin banyak pameran-pameran seperti ini ya. Lebih sering lagi, kalau bisa ditambah ramai lagi, kalau bisa sampai keluar sana tuh, kan masih banyak lahan nih. Tiap tahun diadakan, karena kita kan selalu butuh informasi update mengenai teknologi yang terakhir. Di Jawa Timur, potensi untuk manufakturnya sangat bagus.